Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baso Edi Perdaus di channel Kum Baso. Di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengumpulkan uang di aplikasi Hago dengan cepat dan mudah. Dan tentunya ini bisa kita cairkan dengan bentuk pulsa. Nah, di sini kita akan bisa menghemat uang saku kita daripada kita main game tanpa menghasilkan uang. Mending kita main Hago dan kita bisa mengumpulkan uangnya di sana, baru kita tukarkan ke pulsa, dan ini bisa menjadi pulsa kita setiap bulan. Oke, untuk lanjut di video tutorialnya, saya minta kepada teman-teman untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa like serta menyalakan lonceng yang ada di bawah ini. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara tercepat mengumpulkan uang dari pohon uang di aplikasi Hago. Dan sebelum saya lanjut ke tutorialnya, saya akan memperlihatkan cara yang biasa dipakai mengumpulkan. Langsung saja kita buka aplikasi Hago-nya. Di sini. Terus kita masuk di pohon uang. Nah, biasanya untuk cara biasa yang digunakan untuk mengumpulkan uang itu dengan cara mengklik hadiah langsung dari Hago ini yang kayak gini 30. Terus biasanya kita cuma menjalankan misi di sini. Dan ini saya anggap terlalu lama kalau harus menggunakan cara ini. Terus biasanya juga mengambil uang dari teman-teman kita yang sudah menjadi teman kita di sini. Terus selanjutnya yaitu adalah dengan cara jalan-jalan. Jadi di jalan-jalan ini dengan aplikasi biasanya kita hanya mendapatkan orang di sekitar yang itu-itu saja tanpa ada perubahan. Dan dengan cara saya ini nanti saya akan memperlihatkan caranya bagaimana supaya teman kita di sini bisa berganti-ganti, dan disitulah kita bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi dari aplikasi Hago ini. Di sini kita lihat teman di sekitar saya untuk saat ini yang saya hanya menggunakan GPS bawaan HP saja. Ini dia cuma ada 5 orang di sini, teman di sekitar. Dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, kita kembali dulu. Jadi caranya di sini kita buka Play Store. Terus kita tulis di pencariannya Fake GPS. Nah, terus di sini saya memakai yang nomor 3. Yang ini yaitu kita install Fake GPS nya dulu. Jadi GPS ini bisa digunakan untuk menentukan lokasi palsu atau bisa berpindah-pindah tempat untuk Fake GPS ini. Ya, langsung saja kita buka Fake GPS nya nah, sebelum digunakan, kita masuk di pengaturan HP terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari pengaturan tambahan. Kemudian
di pengaturan tambahan kita masuk di opsi pengembang. Terus kita cari di sini, pilih aplikasi lokasi palsu. Kita klik, baru kita klik fake GPS. Setelah itu kita kembali dan masuk di fake GPS-nya, open setting. Oke. Terus kita setelah itu kita pilih di mana kita mau tinggal, Indonesia mana ini? Indonesia. Wah, ini dia Indonesia. Nah, di sini saya mau coba jelajahi di daerah Jakarta, dan sebenarnya saya orang Sulawesi, tapi saya mau coba ke Jakarta karena di Sulawesi cuma ada 5 orang tadi yang main Hago. Nah, saya akan kita perbesar ke GPS-nya. Ya. Kita pilih tempat yang mana kita sukai, contohnya di sinilah. Saya mau coba di Bandar Udara, ya di sini Jakarta Timur saya tes. Baru kita masuk di aplikasi Hago-nya. Kembali. Setelah itu kita kembali masuk di pohon Hago Uang. Terus kita kembali masuk di menu jalan-jalan. Kita lihat perubahan dari teman di sekitar saya. Tadi cuma ada 5 orang, dan sekarang setelah saya menggunakan VGPS-nya, kita lihat teman di sekitar saya sudah berubah. Semua nama yang tadi sudah tidak ada. Kita lihat sekarang sudah banyak. Ini semua orang-orang Jakarta ini. Kita bisa lihat ini di sini. Dan setelah begini kita bisa mengambil uang dari orang atau teman di sekitar kita yang mempunyai kantong uang seperti ini. Bisa kita klik begini dan kita petik uangnya. Kita petik, kita ambil semua uangnya. Begini. Baru kita pindah ke teman yang lain. Ini masih ada. Ternyata ini tidak ada uangnya. Ini masih ada temannya satu. Kita ambil uangnya dulu. Dan kalau kita beruntung di sini, kita bisa dapat orang yang lama tidak pernah buka aplikasi Hago dan mempunyai banyak uang yang tidak diambil. Oke, kita petik semua uangnya dulu. Dimohon maaf kalau agak lambat, soalnya ini jaringan kurang mendukung. Kita ambil semua uangnya dulu, baru kita keluar. Oke, kalau sudah habis, kita kasih keluar dulu, baru kita masuk kembali.
baru kita masuk di jalan-jalan lagi. Nah, kita ambil lagi uangnya yang ada. Di sini kita lakukan ini secara berulang sampai kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu uangnya ini bisa kita cairkan dalam bentuk pulsa ya. Oke. Oke, kita lihat, perhatikan dulu orang yang ada di sini. Jadi untuk mengganti orang-orang yang ada di sini, kita keluar dulu di aplikasi Hagonya, baru kita kembali masuk di GPS. Di sini kita kasih pindah tempat dulu terlebih dahulu. Di sini kita pindah di Jakarta Barat. Oke, setelah itu kita klik yang warna hijau lagi. Kita masuk kembali di pohon Hagonya. Setelah itu kita kembali masuk di pohon uang. Dan kita cek di sini apakah teman di sekitar kita sudah berganti atau belum. Kita lihat jalan-jalan. Nah, ini dia teman-teman, orang di sekitar saya sekarang sudah berganti semuanya. Sudah tidak ada lagi yang tadi. Dan ini bisa kita ambil lagi uangnya yang punya uang. Kayak ini SNS. Kita ambil semua. Cari yang aduannya. Dan cara ini silakan dilakukan secara berulang-ulang. Dan ini saya sudah mengumpulkan uang Rp67.000. Di sini itu saya kumpulkan tadi malam. Dalam semalaman saya mengumpulkan uang Rp67.000. Itu sekitar kurang lebih sekitar 5 jam saya kumpulkan itu semua. Hanya dengan jalan-jalan dan berpindah-pindah lokasi untuk berganti teman di aplikasi Hago ini. Oke, begitu saja tutorialnya. Terima kasih.